Nih yang apa? Yang laki-lakinya belum hadir ya. Ayolah. Baru saya doang yang laki-laki sendiri. Bu Arzia masih izin ya, Mas Dirga? Ya, Bu Arzia masih izin karena ini masih dalam berkabung. Ya, jaga baby masih. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min syai'ati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma faqihna fid-din wa 'allimna ta'wil amin ya rabbal 'alamin. Ibu-ibu sekalian yang kami hormati, yang kami hormati guru kita, Bapak Ustadz Dr. Haji Aminullah HMMA. Kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akan melanjutkan kembali materinya kemarin, yaitu tentang isim fa'il. Baik. Saya selaku host nanti akan dipindahkan ke hostnya ke Bapak Aminullah, karena nanti beliau jika berkenan untuk share screen. Mari sama-sama kita membaca Ummul Quran untuk membuka halaku kita. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa qurabati ajmain. Suma ila arwahi minal muallimin wal muallimat khosam wa usulihim wa furu'ihim wa dhawi huquqi alaihim ajmain. Anna Allah yu'alihim darajatihim fil jannah wa ya'idu 'alaina min barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa 'ulumihim wa nafahatihim fid dinya wad dunya wal akhirati al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil 'alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbil fir lana wa liwalidayna amin. Baik. Langsung saja kepada Bapak Aminullah, kami persilahkan. Assalamualaikum, Pak Aminullah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya jadikan Bapak host ya, karena Bapak nanti jadi, apa namanya, nge-share screen. Silahkan, silahkan. Tafadhol, ya Syekh, tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mic-nya mohon di itu dulu ya, dimatiin dulu. Bu Nining, Bu Andriati. Ya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wala haula wala quwata illa billah amma ba'd. Hadirin, hadirat virtual, Bapak Ibu, rekan-rekan semua yang tergabung dalam bahasa Arab reguler menengah 3B yang insyaallah selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pagi ini, hari ini kita akan melanjutkan pembahasan bahasa Arab tentang hal lain di luar yang sudah kita sampaikan beberapa kali pertemuan kemarin. Yang kemarin sudah saya share, mungkin sudah sampai ya ke tangan Bapak Ibu semuanya, tentang kata sifat. Dan sebenarnya masih ada beberapa lainnya kata sifat itu, tapi bertahap. Yang penting kita kemukakan terlebih dahulu adalah ismul fa'il. Nanti menyusul ismul maf'ulnya, insyaallah. Tapi bukan sekarang. Karena dengan kita mempelajari kata sifat,
Ketika kita mempelajari al-hal, yaitu yang mengenai keadaan, maka dengan mudah kita bisa menjelaskannya. Dan kalian juga bisa menangkapnya dengan mudah, karena pembahasan tentang al-hal nanti itu pasti erat kaitannya dengan kata sifat. Baik itu isim fa'il maupun isim maf'ul atau lainnya. Tapi secara bertahap kita kemukakan ismul fa'il terlebih dahulu, dan itu sudah selesai hingga di situ dan sudah saya share. Hari ini jumlah yang hadir sampai dengan sekarang baru 13 orang. Baru 13, 14, malah 12 sekarang berkurang lagi. Iya itu, soalnya belum pada hadir kali yang laki-lakinya. Iya, mungkin macet di jalan. Kita doakan mudah-mudahan cepat sampai. Iya. Coba saya ingin dialog dulu, tanya jawab dulu, dan yang bisa memberikan jawaban silakan dibuka nanti suaranya ya. Kalau saya beri contoh, umpamanya kita ambil satu kalimat, At-talibu dakhalal fasla. Saya ulangi. At-talibu dakhalal fasla. Jumlah ini disebut jumlah fi'liyah atau ismiyah? Ismiyah. Ismiyah. Oke. Ismiyah. Kenapa disebut jumlah ismiyah? Karena ada isim fa'il. Karena khobar. Karena terdiri atas mubtada dan khobar. Mana mubtada dalam contoh tadi? At-talibu. 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 Mana khobarnya? Dakhala. Dakhalal fasla. Dakhalal. Dakhala. Okay. Dakhala ya. Khobar apa namanya? Khobar mubtada jenis ini? Khobar jumlah fi'liyah. Khobar jumlah fi'liyah. Betul sekali. Mantap. 100 ini buat Ibu. Bu Nining namanya. Bu Nining. Bu Nining. Ya, 100. Nilainya 100. Jadi khobar semacam itu namanya khobarul jumlah. Jumlahnya jumlah fi'aliyah. Ya. Kenapa disebut jumlah fi'aliyah, khobar jumlah fi'aliyah? Kenapa disebut jumlah fi'aliyah? Karena terdiri dari dua khobar. Kolibu. Kolibu. Dakhala dan kolibu. Kolibul fasla. Belum, belum benar. Jawabannya belum pas. Kenapa? Kenapa, kenapa? Karena khobarnya terdiri dari fi'il. Fi'il madhi. Karena khobarnya terdiri dari fi'il madhi. Hampir hampir selesai. Belum. Dalam khobar, Ustaz, di dalam khobar itu ada fi'il dan fa'il. Oke. Okay. Ini jawabannya. Karena khobar ini terdiri atas fi'il dan fa'il. Itu yang paling tepat. Terlepas dari dia fi'il madhi atau bukan madhi, itu enggak ada urusan. Mau madhi kah dia atau bukan madhi, tidak ada persoalan. Iya. Yang penting di situ, dia terdiri atas fi'il plus fa'il.
Kira-kira fa'ilnya mana? Domir mustatir huwa. Sembunyi, domir. Pak. Domir mustatir huwa. Takdir. Waalaikumsalam. Ya, langsung, Pak. Betul sekali. Jadi khobarnya adalah jumlah fi'liyah terdiri dari fi'il dan fa'il. Fa'ilnya adalah domir mustatir takdiruhu huwa. Oke. Itulah beberapa jawaban atas pertanyaan mengenai jumlah at-talibu dakhalal fasla. Kok berisik? Mohon Pak Alfarosi dimut dulu, Pak Alfarosi. Assalamualaikum. Yang merasa berisik ditutup. Oke. Sekarang at-talibu tadi, at-talibu pada contoh tadi itu kan bentuk tunggal. Iya. Mufrad dia. Seandainya kita coba menjadikannya jamak, bagaimana perubahan yang terjadi dalam contoh tadi? At-talibuna. At-talibuna. At-talabu. At-talibuna dakhalal fasla. Masih salah. At-talabu. 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 At-talabu dakhalal fasla. Tulab. Masih salah juga. Tolibuna atau labah atau labah atau labu dakhalul fasla. Nah, itu yang tepat. Jadi selain at-talibu berubah menjadi at-tullabu, dakhalanya pun harus berubah menyesuaikan. Dakhala itu kan untuk dia. Iya, iya. Nah, sekarang untuk mereka otomatis berubah menjadi dakhalu al-fasla. Kalau dibaca langsung, dakhalul fasla. Jangan tidak disesuaikan dakhalanya. Ketika at-talibu sudah dijamakkan menjadi at-tullab. Itu ya? Jelas itu? Jelas. Iya. Jadi at-tullabu kalau dijamakkan dakhalu fasla. Al-fasla. Dakhalu. Pakai alif lam. Alif lam ya? Jangan tidak pakai alif lam al-faslnya. Jangan malas mengucapkan al-fasla. Dakhalunya pakai waw. Wau alif. Alifnya wawnya ya, Pak? Ditutup dengan alif. Oh iya. At-tullabu dakhalu al-fasla. Jadi alifnya dua ya, Pak? Alifnya satu aja untuk dakhalu. Dakhalu. Alif yang satu lagi itu untuk al-fasl. Iya, yang satu untuk hum, dakhalu, gitu ya. Iya, begincu. Begincu. At-tullabu dakhalu al-fasla. Mana mubtada? At-tullabu. 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 Mana khobar? Dakhalu. 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 Khobar apa jenis ini? Khobar jumlah fi'liyah. Khobarul jumlah al-fi'liyah. Mana fa'ilnya? Hum. Domir mustatir hum. Domir mustatir hum. Bukan fa'il. Ah, enggak ada domir mustatir hum. Ini. Ayo. Dakar ya, Pak. Dakar Salim. Kalau mudzakkar salim itu isim.
Iya. Kalau udah khalu itu fi'il, tidak connect. Dhamir mutasil. Dhamir mulu. Dhamir mutasil fa'il hum. Dhamir hum mutasil hum. Bah, tadi itu barusan Dhamir salah itu. Hum salah. Mana fa'ilnya? Ayo pikirkan baik-baik. Wow. Itu kan dahulu bukan hum, Pak. Memang untuk hum, tapi fa'ilnya enggak boleh dibilang hum. Oh, gitu ya. Iya. Wow. Catat tuh baik-baik. Mustatir. Ya, ya. Mana fa'ilnya? Wow. Wow, benar. Wow. Jadi wow di ujungnya ada khalu. Itu dhamir itu. Oh, iya, iya. Wow ini namanya wawul jam'i atau wawul jama'ah. Wawul jam'i. Boleh. Wawul jama'ah. Boleh juga. Jadi yang menjadi fa'il langsung wawunya. Jangan belok ke hum yang tersembunyi kalian bilang tadi. Nggak ada dhamir mustatir hum. Nggak tahu, Pak. Dhamir mustatir itu huwa. Dhamir mustatir itu ana. Dhamir mustatir itu anta. Dhamir mustatir itu hiya. Dhamir mustatir itu nahnu. Kalau hum nggak ada. Huwa, ana. Itu. Huwa, ana, anta, sama nahnu. Iya, anita ya. Dhamir anita. Anti yeah. Juga anta anti juga. Iya. Iya. Yeah. Yeah. Oh iya, buat perempuan nih ya Ustaz ya. Betul. Anta anti. Jadi kalau model tadi dakhalu kata kerja dakhalu itu berujung waw yang menjadi fa'ilnya langsung waw. Waw. Dan waw itu dhamir. Dhamir. Karena dia dhamir, berarti dia mabni. Tanda binanya adalah sukun. Al-waw dhamirun mabniun ala sukun. Tapi walaupun sukun, dia menempati posisi rafa' karena jabatannya fa'il. Suaranya nggak jelas, Pak. Ya, dijelasin aja. Yang maksudnya berhenti. Jadi waw-nya itu adalah dhamir. Saya nggak ngapa-ngapain. Jadi kalau kadang-kadang jelas, kadang-kadang nggak jelas, maklumin aja. Saya nggak kotak-katik kok. Saya duduk manis, nggak bergerak kemana-mana. Jadi kalau terjadi putus-putus, semua kesalahannya kesalahan pada hubungan ininya aja. Koneksinya, ya, koneksitasnya. Suaranya jelas kok Ustaz, jelas. Nah, menurut satu jelas, tapi menurut yang lain belum jelas. Yang belum jelas, jangan ngomelin saya. Kesalahannya ngilang, Pak. Kayaknya kehabisan iya. Kuat. Saya diomelin. Saya kan beli laptop enggak sekalian dengan ininya, dengan sinyalnya. Jadi sinyalnya enggak saya beli. Ya, jelas itu ya? Iya jelas ya. Pokoknya kalau putus-putus suaranya bersabar aja, ntar juga normal lagi. Nggak sekarang ya nanti sore, kalau nggak sore ya malam. Gitu. Pokoknya jangan protes saya deh. Jangan bilang Pak suaranya tuh Pak. Jangan-jangan begitu. Biarin aja, jalanin aja. Sabar, pelan pil pahit, obat kok. Ya, Pak. Jelas ya, Ibu Nur Hasanah? Ya, Pak. Maaf, Pak. Maaf. Iya. Dimaafin, maaf. Tapi jangan diulangin. Iya, Pak. Maaf. Iya. Saya nggak ngapa-ngapain kok. Dari tadi duduk manis begini aja. Iya. Oke. Jadi begitu. At-tullabu dakhalu al-fasla. Sekarang, kalau kita balik,
kita jadikan kata kerjanya yang semula ada di tengah model tadi, at-thalibu dakhala al-fasla, sekarang kita posisikan kata kerja ini di awal, sehingga kita bilang, dakhala at-thalibu al-fasla. Saya ulang, dakhala at-thalibu al-fasla. Nah, kalimat model begini, jumlah seperti ini disebut jumlah apa? Fi'liyah. Fi'liyah. Jumlah fi'liyah. Berikan alasan, kenapa? Karena didahului dengan fa'il. Fi'il dan fa'il. Oke. Karena di awalnya ada kata kerja, boleh. Karena kalimat ini terdiri atas fi'il dan fa'il. Betul. Dua-duanya boleh. Kalau at-thalibu yang kalian sebut sebagai fa'il barusan, itu kita robah menjadi jamak. Bagaimana kalimat ini kita baca dari awal? Jumlahnya fi'liyah. Dahola. Dahola tetap tulabu. Dahola tetap ya? Dahola tulabu. Tulabu al-fasla. Oke. Okay. Dakhulu tullabu al-fasla. Oh, jadi dakhulunya berubah? Enggak Ustaz. Dakhola tetap Ustaz. Okay. Jadi dakhulanya tidak berubah walaupun at-thalib sudah dijamakkan. Ya. Begitu. Jangan dirubah menjadi dakhalu at-tullabu, jangan. Tetap dakhala. At-tullabu sudah jamak sekarang at-tullab al-fasla. Begitu ya? Iya. Oke. Itulah jumlah fi'liyah dan jumlah ismiyah yang pertama tadi. Potensi sedang zoom nih teh. Kenapa? Mohon di mute dulu. Sekarang Pandam, Bu Nurhasana, Bu Nining di mute dulu. Iya. Sekarang kita lanjutkan. Dakhala, kita ambil contoh yang paling akhir tadi. Dakhala at-tullabu al-fasla illa Muhammad. Saya ulang ya. Dakhala at-tullabu al-fasla illa Muhammad. Pertanyaannya, kalian akan memberi harokat kata Muhammad, harokat apa di ujungnya? Silahkan jawab. Buka dulu suaranya, supaya terdengar. Ila Muhammadin. Din. Ila Muhammadun. Muhammadin. Muhammadan. Ustaz. Dun atau yes. Dan? Din. Ada din, Muhammad. Ada dun, ada dan. Ada du, ada da, ada di. Ada Muhammad saja disukunkan. Jadi ada 7 alternatif tuh. Mau Muhammadu, apa mau Muhammada, apa mau Muhammadi. Mau Muhammadun, apa Muhammadan, apa Muhammadin. Atau sukun. Illa Muhammad. Muhammad. 7 orang menjawab beda-beda, pasti satunya benar. Iya. Iyalah Pak, masa salah semua. Jadi kompromi aja, 7 orang, yuk kita bareng-bareng jawab. Kamu dun, kamu dan, kamu din.
Yang kamu da, kamu di, kamu du. Yang aku Muhammad sukun baik. Pasti ada yang benar. Oke, coba Ibu Nur Hasanah pilih dari 7 tadi itu mana yang mau diambil? Muhammadin, Pak. Muhammadin. Ilah, ilah kan huruf jar. Kalau menurut saya. Dengerin nih, bukan ilah huruf jar itu, tapi dengerin. Ilah. Oh, ilah. Ini suaranya. Ilah. Ilah. Pakai tasdid. Oh. Ilah kecuali kan, Pak. Iya, itu yang kita inginkan. Bukan ilah, bukan itu. Saya ulangi lagi. Dakhala at-tullabu al-fasla illa Muhammad. Ayo, pilih. Muhammad saya, pertama. Pertama, dirga illa Muhammad. Muhammadah. Maaf, Pak. Muhammadah. Ini nggak jelas. Muhammadun. Saya Muhammadah. Berarti sinyalnya ya. Berarti fathah saja. Gitu. Oh, ya. Ya. Saya illa Muhammadan, Pak Ustaz. Illa saya Muhammadan. Saya illa Muhammadan. Kalau saya tagih alasannya, bisa nggak menjelasin? Bisa. Kenapa pilihannya Muhammadah? Alasannya kenapa kira-kira. Ada yang milih Muhammadun? Apa alasannya karena ilmu kira-kira? Kira-kira sesudah ilah nasab. Kalau saya kalau nggak salah karena itu Ustaz. Karena dia jadi apa pengganti dari tolabu. Tolabu. Jadi karena dia Muhammadun. Pengganti. Oh gitu. Karena pengganti ya. Dari at-tolabu. Ya. Jadi dia ya, harus ya. Muhammadun, gitu. Ya. Berarti Ustaz, jadi badal ya. Jadi badal ya. Oke, cakep. Kalau kata maaf. Cakep begini, belum tentu benar loh ya, masih cakep aja. Iya. Muhammadan karena ya badal, badal dari Tulabu. Badal dari Abdulabu. Le. Kenapa badal? Karena tamyiz, Ustaz. Penjelas. Oh, yang satu tamyiz, satu penjelas. Badal. Cuma yang badal tadi, yang ya. Badal tadi itu, kenapa antara badal dengan mubdal minhunya harokatnya beda? Karena mutasir itu, Ustaz. Karena mutasir. Jamak taksir. Satu labunya. Karena Naibul Fa'il, Ustaz. Oh, karena Naibul Fa'il. Mana Naibul Fa'ilnya? Muhammad. Oh, gitu. Naibul Fa'il, Bu. Nah. Sama si Muhammad pelakunya, ya. Kalau Naibul Fa'il itu kan biasanya fi'ilnya majhul ya. Fi'il madhi majhul. Emangnya dakhala itu majhul? Fi'il madhi majhul. Bukan. Kenapa ada Naibul Fa'il? Kira-kira. Iya, itu tulabu kali, Pak. Tulabu kan domah. Tulabu doma, lalu? Ya mungkin. Tulabu doma, terus kan? Emang doma itu sih? Ada apa dengan tulabu doma? Doma? Jadi Muhammadnya Muhammadun. Oh, begitu. Berarti kayak tadi dong, badal namanya, ya? Iya. Ya, kita doakan aja lah. Mudah-mudahan benar ya. Amin. Jadi ilmu kiro-kiro. Kehormatan, Ustaz. Baru ilmu kiro-kiro. Coba kita uraikan sedikit dulu. Sebelum kita vonis mana yang tepat, kita uraikan dulu ya. Saya belum tulis nih. Saya belum tampilkan.
sekedar lisan dulu. Jadi kalian harus menangkap, kalau kalian mau menulis contoh saya, nggak apa-apa. Jadi kita akan menguraikannya secara lisan dulu. Saya ulangi. Dakhala at-tullabu al-fasla illa Muhammad. Ya kan? Para siswa itu sudah masuk kelas kecuali Muhammad. Pertanyaannya, kira-kira Muhammad ini termasuk siswa atau tidak? Termasuk siswa. Termasuk siswa. Atau masuk. Supir sekolahan? Siswa apa kan ada kenal. Atau tukang kantin? Siswa apa? Siswa. Termasuk siswa. Pertanyaan kedua, Muhammad masuk kelas apa enggak ya? Tidak masuk kelas. Tidak masuk kelas. Muhammad ini, selain Muhammad masuk kelas apa tidak? Masuk. Masuk. Masuk kelas. Muhammad masuk. Dikecualikan dari mana? Dari siapa? Murid-murid. Oke, dengarkan sekarang. Karena Muhammad, dikecualikan dari para siswa itu, maka Muhammad disebut al-mustasna. Apa namanya? Al-mustasna. Apa arti al-mustasna? Dua ya, al-mustasna ya. Dua. Iya, apa arti al-mustasna? Tidak tahu, Ustaz. Yang dikecualikan. Karena dibilang. Jadi, Muhammad itu adalah kata yang dikecualikan. Dikecualikan dari mana tadi? Dari siswa. Dari At-Tullab. Oleh karena Muhammad dikecualikan dari At-Tullab, maka At-Tullab dinamakan Al-Mustasna Minhu. Ada Minhunya. Dikecualikan dari? Darinya. Dari At-Tullab itu? Dari Hu, darinya. At-Tullabnya Al-Mustasna Minhu ya Pak Ustadz? Betul sekali. Ya. At-Tullabnya al-mustasna minhu. Muhammad tadi disebut apa? Al-mustasna. Al-mustasna. Doang. Ada doangnya. Mustasna. Emang ada doangnya tuh ditulis doangnya. Al-mustasna. Jadi Muhammad al-mustasna doang. Garis miring. Tok. Sedangkan At-Tullab dinamakan Al-Mustasna Minhu. Nah, sekarang satu poin. Illa disebut apa? Pengecualian. Illa itu ini. Masuk isim ya? Apa namanya? Huruf. Huruf apa? Huruf atof. Atof ya, sangka. Masa kita bicara pengecualian dinamakan huruf atof? Istifham. Istifham sih, salah. Tanya. Salah. Huruf sambung. Taukid. Huruf taukid, salah. Huruf taukid, salah. Bukan huruf taukid. Harful mustasna kali, harful mustasna. Nah, biarkan. Huruf lainnya. Illa itu disebut harful istisna. Oh, barusan aku bilang harful istisna. Mustasna istisna. Jadi huruf kecualian. Harful istisna. Sip. Nah, itulah komponennya. Ada tiga.
ada al-mustasna, yaitu kata yang dikecualikan. Ada al-mustasna minhu, yaitu kata yang di dalamnya ada yang dikecualikan darinya. Yang ketiga komponennya adalah harful istisna. Aduh, susah juga. Dengan mengetahui tiga komponen ini, kita belum bisa memberi harokat secara tepat kata Muhammad yang menjadi mustasna tadi. Belum. Masih belum. Karena harus juga diketahui syarat lainnya yang juga menentukan akan diberi harokat apa al-mustasna setelah illa tadi. Caranya lihat ini. Ya. Dengar. Nanti kita uraikan dalam tulisan. Ada tulisannya, tenang aja. Saya lagi ngajak kalian belajar menyimak. Supaya yang belum pandai menyimak, kalau ada dana beli korek kuping. Korek kuping yang gede, Pak. Jadi tulisannya nanti akan saya tayangkan di sini. Tapi sekarang saya ajak dialog, belajar mendengar dan sekaligus berpikir di situ. Bahkan sekaligus berucap. Oke. Jadi dalam contoh tadi, dakhalat thullabul fasla illa Muhammad. Muhammad disebut al-mustasna. At-thullabu disebut al-mustasna minhu. Dan illa disebut harful istisna. Dalam contoh ini, Muhammad masuk kelas apa tidak? Apa jawabannya tadi? Tidak. Sekarang, supaya kita bisa melihat perbandingan, dan dengan itu kita bisa menarik syarat-syarat lainnya, saya berikan perbandingan. Ada contoh lain. Dengar ya, baik-baik. Kalau tadi kan dakhalat thullabul fasla. Sekarang, saya akan hadirkan contoh. Ma dakhalat thullabu al-fasla. Ma dakhalat thullabu al-fasla. Oh. Dakhalat thullabu. Oh, siapa yang tidak masuk ke kelas ya? Bukan man, Ibu. Murhasanah. Bukan man. Apa dia masuk kelas? Ma. Ma. Tidak. Ma dakhalat thullabu al-fasla. Ih, kucing. Ada perbedaan enggak dengan redaksi pertama tadi? Ada. Tidak ada. Alfa, ya. Faslu. Ada. Faslu, ya. Apa yang membedakannya? Ada ma. Kalau yang ini kalimat tanya, kalau tadi... Kalimat perintah dong. Kalimat perintah. Oh, bukan. Salah. Manya bukannya ma nafi ya, Pak? Ma tidak, nah, ya, Pak? Manya itu namanya ma an nafi. Ma an nafiyah. Ma nafi itu. Ma untuk arti tidak, bukan ma bertanya. Tidakkah dia apa namanya? Tidakkah? Bukan kalimat tanya, Dirga. Bukan kalimat tanya. Betul sekali. Murid-murid tidak masuk kelas gitu. Iya. Ma di situ artinya adalah mboten. Mboten. Ora ya. Ora masuk kelas. Jadi jangan terjemahkan ma di situ apakah. Pokoknya tidak ada unsur tanya di situ. Tidak ada unsur tanya. Ma dakhalat thullabul fasla. Sampai di sini kalian bisa memahami apa? Apa terjemahnya?
Ma dakhala thullabul fasla. Murid-murid enggak masuk kelas. Ada yang masuk kelas. Kalau kami enggak masuk kelas. Kalau yang pertama tadi yang enggak masuk hanya murid-murid masuk kelas. Oke, sekarang kita mau lanjut nih. Ma dakhala thullabul fasla illa Muhammad. Para murid. Murid-murid tidak masuk kelas kecuali Muhammad. Oke. Okay. Kalau begitu Muhammad masuk kelas apa tidak? Masuk. 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 Selain Muhammad masuk apa tidak? Tidak. Ya. Lebih banyak yang masuk kelas atau lebih banyak yang tidak masuk? Tidak masuk. Lebih banyak yang tidak masuk kelas. Oke. Kembali lagi. Dalam contoh redaksi kedua yang ada ma barusan, mana yang menjadi al-mustasna? Muhammad. Muhammad. Mana yang menjadi al-mustasna minhu? Abdullah. Abdullah. Mana yang menjadi harful istisna? Illa. Ternyata dari segi komponen antara redaksi pertama dan redaksi kedua pada baik. Sama. Sami mawon. Sama-sama ada mustasnanya. Sama-sama ada al-mustasna minhunya. Sama-sama ada harful istisna. Yang membedakan adamanya tambahan. Oke. Okay. Yang satu redaksi pertama itu tidak ada huruf nafi. Iya. Sedang redaksi kedua ada huruf nafinya. Huruf nafi. Oke, okay. Dengarkan baik-baik. Untuk redaksi pertama yang tidak ada huruf nafinya, redaksi ini kita namakan redaksi positif. Positif. Karena tidak ada huruf nafi, karena tidak ada unsur tidaknya, enggak ada. Maka kalimatnya adalah kalimat positif. Dalam bahasa Arab, istilah ini kita gunakan al-kalamu musbatun. Al-kalamu musbat. Musbat itu positif. Positif itu tidak ada unsur tidaknya, enggak ada. Musbatun. Sekarang redaksi kedua, dia positif atau negatif? Negatif. Nah, untuk yang negatif begini, karena ada huruf nafinya, kita sebut al-kalam manfiyun. Kalamu manfiyun. Maksudnya manfiyun itu nafi manfiyun ya. Redaksi yang negatif karena ada huruf nafi. Oke. Redaksi pertama al-mustasna minhunya disebutkan apa tidak? Redaksi pertama tadi? Disebutkan. Yang mana? Abdullah. Redaksi kedua disebutkan apa tidak al-mustasna minhu? Disebutkan. Yang mana? Abdullah. Sama dong ya. Nah, sekarang begini. Untuk redaksi yang mustasna minhunya disebutkan, redaksi model ini namanya sempurna. Sempurna. Ya. Istilahnya adalah al-kalamu tammun. Al-kalamu. Sempurna ya. Sedang redaksi yang kedua tadi juga disebutkan
al-mustasna minhunya, berarti redaksinya sempurna juga. Al-kalamul apa tadi? Al-kalamul tam. Apa arti tam? Sempurna. Sempurna. Lawannya apa? Tidak sempurna. Apa bahasa Arabnya? Nisfun, setengah. Naqis. Naqis. Al-kalamu nafis. Naqis. Bukan nafis, pakai qaf. Nanti dicari pak nafis loh. Al-kalamu naqis, naqisun. Ya. Jangan salah sebut ya, nanti dikira Pak Nafis Qurtubi lagi. Pak Nafis Qurtubi. Bukan nafis, tapi naqis. Naqis. Ya. Oke, lanjutkan. Nah, sekarang saya masih ajak kalian berpikir dan secara lisan dulu sebelum saya tampilkan. Redaksi pertama, al-kalamu musbat. Betul ya? Iya. Karena apa dia dibilang musbat? Positif. Positif. Indikator positif apa? Tidak ada nafi. Tidak ada huruf nafi. Nah, oke, okay, sekali lagi. Al-kalam yang pertama, redaksi pertama, al-kalamu musbat. Sekaligus dia tam. Betul? Betul. Ya, tam. Apa indikator bahwa dia tam? Karena ada mustasna minhunya disebutkan. Okay. Mustasna minhunya disebutkan. Oke. Okay. Dengarkan baik-baik. Dengan begini kita bisa memvonis bagaimana harokat kata mustasna setelah illa, yaitu Muhammad tadi itu. Dengarkan ya. Kalau sebuah redaksi pengecualian, redaksi itu musbat plus tam, maka untuk al-mustasna setelah illa, wajib nasab. Muhammadan. Muhammadan. Ya, harus tanwin, nggak mungkin Muhammada, karena dia kata yang memang menerima tanwin. Tanwinnya fathatain, nggak bisa domatain ya, Ustaz? Sama sekali nggak boleh. Ini sudah menjadi keputusan gubernur Jakarta. Gubernur, presiden. Jadi berdasarkan keputusan Gubernur DKI Jakarta, kalau dua syarat redaksi pengecualian tadi terpenuhi, dia musbat sekaligus dia tam, maka i'rab mustasna setelah illa wajibun nasab. Nasab. Sehingga dakhalat tullabul fasla illa Muhammadan. Tidak ada alternatif yang lain. Ayo, siapa tadi yang betul? Dapat hadiah tuh. Bu Mutia tadi benar, Bu Mutia tuh. Tadi tuh, Bu Mutia. Ya, 100. Okay. Ada tadi kan yang menyebut Muhammadan? Ada. Ini baru tebakan. Salah. Iya. Enggak, tadi alasannya bilangnya karena ila nasab gitu kan, kalau ila nasab mustasna, tapi kaitan penjelasan kayak Pak Ustadz itu saya nggak ngerti karena iya, ilmunya sepotong-sepotong. Namanya masih ilmu kiro-kiro. Kiro-kiro. Iya. Kiro-kiro. Benar. Kiro-kironya ternyata benar. Betul. Okay. Beruntung kemudian. Sekarang redaksi yang kedua tadi. Kalau redaksi pengecualian itu dia manfiun karena ada huruf nafinya. Oh. Oke. Okay. Yeah. Plus dia tam karena mustasna minhunya ada disebutkan. Yeah. Maka i'rab untuk mustasna setelah illa dua alternatif.
kita boleh memberi harokat nasab, kita boleh memberi harokat nasab atas dasar dia mustasna, tapi kita juga boleh memberi harokat dia sebagai badal dari at-tullab yang menjadi mubdal minhunya. Muhammad. Jadi harokatnya apa? Jadi, boleh domah. Fathah atau domah? Atau domah? Iya. Domah ya. Boleh domah, boleh fathah. Fathah. Kalau dia fathah berarti dia mustasna. Mustasna. Kalau dia domah berarti dia badal. Badal. Jadi tadi Pak Pandem juga benar itu sama Mbak Penny. Ada yang benar juga tadi kan? Tapi dia enggak pakai kartu dulu, pakai ma, Pak, sebelum ma tadi, sebelum ma. Sebelum ma, sebelum datang ma. Sebelum ma tadi ya, benar-benar. Muhammadun apa Muhammad? Muhammadu aja nih. Harus tanwin, Bro. Tanwin. Bro Dirga harus tanwin, enggak boleh enggak tanwin. Iya, isim alam itu Dirga. Muhammadun, ya Allah, ini udah mau bulan Maulid Nabi sekarang. Jadi Muhammadan kalau dia memang mansub, Muhammadun kalau dia badal dalam contoh ini. Kita hadirkan dalam contoh ini karena bisa jadi badal tapi dia ternyata tidak dhammah, boleh sekali, tergantung mubdal minhunya. Kebetulan aja contoh ini mubdal minhunya adalah marfu karena dia fa'il. Nah, begitu. Error. Oh, Dirga. Muhammadun. Masih ada satu contoh. Ya, Pak. Contoh lagi biar ngerti. Tanpa menyebutkan minhu. Ada satu contoh yang ketiga. Ma dakhalal fasla illa Muhammad. Ma dakhalal fasla illa Muhammad. Saya ulang contoh ini. Ma dakhalal fasla illa Muhammad. Kita lihat dulu komponennya. Mana mustasna? Cari. Muhammad. Muhammad. Oke. Mana harful istisna? Illa. Mana al-mustasna minhu? Fasla. Tidak ada. Ya. Ada atau tidak ada? Ada. Ada. Saya tidak ada. Tapi nggak tahu benar apa enggak. Oke. Tidak ada di situ. Oh, tidak ada ya. Nggak ada. Jangan bilang al-fasla, Bro Dirga. Kalau al-fasla itu dituding sebagai al-mustasna minhu, berarti Muhammadnya nanti dikecualikan dari kelas. Muhammad berarti bagian dari kelas dong. Iya. Yeah. Mungkin Muhammad jadi jendelanya, Muhammad jadi lantai kelasnya, jadi lemari kelasnya. Nah, nggak mungkin lah. Sehingga kalau begitu, nggak bisa kita bilang al-fasla itu sebagai mustasna minhu. Nggak bisa. Iya, tidak ada mustasna minhu ya. Sehingga kita bisa katakan al-mustasna minhu memang tidak disebutkan di situ. Nah, redaksi model begini yang dibilang naqis. Ya, naqis benar-benar naqis.
Tidak sempurna. Karena al-mustasna minhunya tidak disebutkan, jadi tidak sempurna. Al-kalam munaqis berarti ya, Pak ya. Betul. Al-kalam naqis. Betul sekali. Tapi sekali lagi saya tanya, redaksi tadi, ma dakhalal fasla illa Muhammad, ini redaksinya atau al-kalam ini kalam manfiyun atau musbat? Musbat. Manfiyun. Manfiyun atau musbatun? Manfiyun. Manfiyun. Oke. Dia manfiyun karena ada huruf nafinya, ada ma di awal. Sekarang saya tanya lagi. Al-mustasna minhu yang hilang, yang tidak disebutkan itu, kira-kira kedudukannya apa sih kalau seandainya muncul? Fa'il. Betul kan? Fa'il ya? Fa'il, ya. Seandainya dia dimunculkan, kedudukannya sebagai fa'il dalam kalimat itu. Sehingga seandainya muncul, secara lengkap kita bisa baca ma dakhalat tullabu al-fasla. Tullabu fa'il kan? Oke, sekarang kita hilangkan sementara. Ma dakhala al-fasla berarti yang hilang adalah fa'il. Labunya. Betul ya? Iya. Iya. Ya. Fa'il itu marfu atau mansub? Marfu. Oleh karena yang hilang adalah fa'il, sedang fa'il itu marfu, maka untuk redaksi yang manfiyun tapi naqis, kata terakhir setelah illa harus menjadi fa'ilnya. Sehingga harus dibaca marfu. Seperti harokat kata yang hilang itu. Berarti illa Muhammadun ya? Iya, betul sekali. Ma dakhalal fasla illa Muhammadun. Dan itu enggak ada pilihan lain, hanya itu. Sehingga kalau orang tanya, fa'ilnya dalam redaksi semacam ini yang mana? Setelah illa itu fa'ilnya. Kalau masih ditanya, atas alasan apa kalian menyebut kata setelah illa dalam contoh ini sebagai fa'il? Jawabannya karena kata yang hilang itu fa'il. Kata yang tidak disebutkan tadi itu adalah fa'il. Karena kata yang tidak disebutkan adalah fa'il, sedang fa'il itu marfu', maka i'rab kata setelah illa harus menjadi marfu' dan kedudukannya sebagai fa'il. Seperti kedudukan kata yang hilang sebelumnya itu. Bisa menangkap penjelasan ini? Berarti bisa, kalau Pak. Boleh tanya nggak, Pak? Pak berarti, boleh, Pak. Boleh. Bu Mutia ya? Silakan deh. Bu Mutia, boleh. Kita boleh nggak dibilangnya itu harus marfu karena menggantikan fa'il yang hilang? Ya. Bukan boleh begitu, Pak? Boleh. Mengganti. Oh, boleh. Karena tadi kan redaksi Bapak lebih bagus tuh, karena kedudukannya harus marfu karena karena kedudukan fa'ilnya itu marfu gitu. Kata-kata iya, Bapak lebih bagus. Saya kambing pendeknya aja. Iya, dan redaksi saya kalau nggak direkam, hilang itu. Saya nggak bisa ngulang lagi. Iya, itu direkam sama Dirga. Rekam, Pak. Biar belajar. Direkam lagi sama Dirga. Apalagi kalau direkam, nih, bagus. Kok putus-putus mulu dari tadi. Nanti, nanti bakal saya upload ke YouTube kok, tenang aja. Iya. Iya. Kak Muhammad ini bisa dibilang badal, Ustaz. Di sini tidak bisa menjadi badal. Dia hanya bisa diberi kedudukan seperti kedudukan mustasna minhu yang hilang. Jadi tidak bisa menjadi pengganti. Kalau menjadi badal itu, mubdal minhunya harus ada. Mubdal minhunya harus muncul. Mengganti siapa? Mengganti kata yang hilang.
At-tulabu tadi. At-tulabu tadi. Muhammadun sebagai penggantinya at-tulabu yang hilang maksudnya. Iya, betul sekali. Maka i'rabnya mesti sama. I'rab itu maksudnya harokatnya mesti sama, kedudukannya mesti sama. Kalau kedudukan kata yang hilang fa'il, nah sekarang Muhammad menjadi fa'il. Kalau fa'il itu marfu, maka Muhammad harus marfu. Gitu. Sampai poin ini, sebelum kita tayangkan, saya buka dulu pertanyaannya, atau kita dialog dulu. Baru setelah selesai dialog, atau kalau tidak ada dialog sama sekali, baru kita munculkan pembahasan tadi itu di layar. Silakan. Kalau tidak ada, wah dengan senang hati, berarti paham semua. Umpah. Silakan ada yang ingin bertanya buka mic saja enggak apa-apa. Enggak usah ini. Iya. Silakan. Mungkin Pandem silakan bertanya Pandem. Ustaz Sidik silakan mungkin bertanya Ustaz Sidik kalau berkenan. Jumlah yang hadir 18 orang. 18 orang. Berarti kurang 2. Kalau Pak Hasbi gabung berarti cuma 17 orang. Pak Hasbi kan bukan peserta. 18. 3 orang yang enggak hadir Bu Arzia karena masa berkabung anaknya meninggal lagi jagain anaknya yang baru lahir. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang keduanya Ibu Saikar, kemana tuh dia tuh nggak ini, nggak muncul. Pak Oman Nurhaiman juga, jadi 3 orang. Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 17 orang, 3 lagi. Kalau udah lagi masuk ini aja jadi 20. Mungkin lagi ke pasar kali, kejebak macet juga. Bapak-bapak. Kalau Pak Oman kayaknya ini HP-nya masih jago. Jarang gitu. Itu nggak ikut itu. Pak Oman udah ganti. Pak Oman HP-nya udah ganti yang pakai WA. Barusan udah saya kirim link itunya juga tuh, link belajar hari ini. Tapi nggak tahu apakah beliau lagi on apa enggak. Emang sih malah. Mbak Sekar juga, Ibu Sekar. Belajar lagi. Enggak ada yang bertanya. Al-Mustasnaminhu maksudnya apa, Pak? Al-Mustasnaminhu. Kenapa? Tadi Al-Mustasnaminhu. Ya, kenapa? Apa yang ditanyakan di situ? Artinya? Ulang Bu Nur Hasanah karena putus-putus Bu Nur Hasananya. Iya, ho-oh. Saya dengar kok. Saya dengar apa yang Bu Nur Hasanah tanyakan. Cuma saya tanya balik. Yang dimaksud dengan pertanyaan itu apanya? Ibu kan tadi menanyakan. Tadi artinya apa ya Pak? Al-Mustasnaminhu itu Pak. Al-Mustasnaminhu itu kata yang dari dirinya ada kata lain yang dikecualikan. Suatu kata yang dari dirinya ada kata lain yang dikecualikan. Saya ulangi, al-mustasnaminhu itu adalah suatu kata yang dari dirinya, dari dalam dirinya boleh, ada suatu kata lainnya yang dikecualikan. Tuh. Ada lagi pertanyaan? Ya, Ustaz. Untuk poin pertama, ya. Iya. Dakhalatul labu alfas
Ila Muhammadan. Ini ya. Boleh enggak dibalik menjadi madakhala Muhammadun al-fasla illa at-tullab. Enggak boleh. Artinya beda. Bukan cuma beda. Yang dikecualinya salah. Lebih banyak. Salah. Yang dikecuali, iya. Kecualinya lebih banyak. Enggak. Oh iya, kecualinya. Dengarkan. Ingat kecuali supaya yang diingat. Lainnya. Supaya diingat. Dalam uslub pengecualian seperti ini. Al-mustasna harus menjadi bagian dari al-mustasna minhu. Berarti al-mustasna minhu harus skopnya lebih gede, lebih besar, lebih luas. Tidak boleh lebih kecil. Ya. Maka cara memberikan contoh pengecualian seperti tadi belum tepat karena al-mustasna minhu-nya itu skopnya lebih sempit dibandingkan dengan al-mustasna minhu. Dibandingkan dengan al-mustasna maaf. Padahal al-mustasna minhu itu harus lebih luas. Contohnya lagi, rumah itu bagus. Kecuali jendelanya. Ini cocok nih. Karena jendela lebih kecil daripada rumah. Dan jendela adalah bagian dari rumah. Ini mengena. Nggak boleh dibilang begini. Jendela itu bagus kecuali rumahnya. Oh iya. Paham ya? Jadi harus pandai-pandai membuat kalimat pengecualian. Ini dalam bahasa Indonesia adalah kalimat pengecualian. Hadirkan kalimat pengecualian itu yang kira-kira al-mustasna minhu jauh lebih luas cakupannya, unsur-unsurnya ketimbang al-mustasna itu sendiri. Jangan terbalik. Ada lagi pertanyaan? Tidak ada. Saya kira cukup, Pak. Cukup jelas, Pak. Iya, sekarang kita coba ya, kita tayangkan. Ini terbaca apa tidak? Kekecilan. Kecilan. Terlalu kecil. Di zoom lagi Pak, itunya apa di sih zoom namanya? Bisa tuh, 100 bisa. Kalau 100, di handphone bisa diperbesar pakai jari sih Pak. Iya, bisa digedein. Iya, di zoom. Nah, itu. Ayo, ini terbaca apa tidak? Baca Pak. Baca. Ustaz. Atau kurang, kalau kurang saya masih ada jatah nih, menggedekannya nih. Yaudah dicatain lagi Pak. Nah, ya Pak, cukup Pak. Yang wow. Tadi, yang tadi Pak. Yang tadi. 100. Di print lo gede dia. Oke, okay. Ini cukup ini. Cukup. Yes. Nah, ya Pak ya. Uslubul ya. Istisna. Uslubul. Istisna. Ini enggak usah dicatat. Ini akan kita share juga. Di share ya. Iya, yang penting kalian oret-oret itu penjelasan saya tadi. Iya, Pak. Waktu dicoret-coret. Belum tayang. Tapi kalau sudah tayang begini, kalian enggak usah buru-buru menulis. Ini akan bakal di-share seperti kemarin. Iya, Pak.
Tinggal ikuti saja penjelasan ini, cocokkan dengan yang tadi kita sampaikan. Uslubul istisna. Dalam bahasa Indonesia, ini adalah kalimat pengecualian. Istisna pengecualian. Uslub itu sendiri adalah gaya, gaya bahasa. Gaya penuturan. Nomor satu. Dakhalat tullabu al-fasla ila Muhammad. Kita masih belum memberi harokat. Yang kedua, ma dakhalat tullabu al-fasla illa Muhammadan. Illa Muhammadun. Yang ketiga, ma dakhalat al-fasla illa Muhammad. Keterangan. Perhatikan keterangan ini, sesuaikan, cocokkan dengan yang tadi kita sampaikan. Satu, kalimat atau susunan seperti di atas disebut kalimat dengan gaya pengecualian. Diistilahkan dengan uslubul istisna. Uslubul istisna. Yang kedua, kata at-tullab pada nomor satu dan dua disebut al-mustasna minhu. Ada minhunya ini. Yang ketiga, kata Muhammad pada kalimat nomor satu, dua dan tiga disebut al-mustasna, yaitu kata yang dikecualikan. Yang keempat, kata atau huruf illa pada ketiga kalimat di atas, nomor satu, dua, dan tiga, disebut adatul istisna atau lebih tegasnya lagi, harful istisna. Itu yang lebih tepat. Harful. Sampai poin ini ada yang ditanyakan? Enggak ada. Kita lanjut. Ustaz, nanya dulu Ustaz satu, Ustaz. Ya, silakan. Itu ada, harus ada ilahnya ya, Ustaz? Kalau apa? Istisna itu ilahnya. Dalam istisna, banyak sekali kata yang bisa digunakan untuk mengecualikan. Banyak. Salah satunya adalah illa. Jadi yang kita tayangkan ini, atau yang kita pelajari hari ini, baru satu saja jenis dari kata untuk pengecualian. Selain illa masih banyak. Masih ada beberapa lagi. Ya. Illa istisna. Ya, jadi illa itu salah satunya. Begitu. Salah satu huruf. Jangan salah satu huruf. Salah satu kata yang digunakan untuk mengecualikan. Karena yang lain-lain nanti belum tentu huruf. Bisa fi'il, bisa isim. Maka yang paling tepat itu kata. Illa adalah salah satu kata yang digunakan sebagai alat untuk mengecualikan atau dalam kalimat pengecualian. Berarti selain illa masih ada beberapa lainnya. Cuma kali ini pahami dulu illa, sebab ini modal dasar. Kalau persoalan illa ini beres, insya Allah ketika kita menghadirkan selain illa sebagai alat untuk mengecualikan,
insya Allah dengan mudah dapat diikuti. Tapi kalau penjelasan tentang illah ini belum bisa ditangkap dengan baik, pemahamannya masih setengah-setengah, insya Allah ketika kita beralih ke selain illah, kader. Iya. Maka yang dasar ini bagian dasar dari pengecualian nih. Penggunaan illah dalam kalimat harus dipahami betul supaya nanti ketika kita memperluas contoh dan sudah menghadirkan kata pengecualian selain illah akan dengan mudah bisa diikuti dengan baik. Baik, Ustaz. Okay. Makasih. Iya, ada lainnya? Oke, kita lanjut ke tayangan berikutnya, ke slide berikutnya. Oh iya, saya nggak kepikiran tadi. Dalam kalimat tauhid ini apa tadi apa? Maaf ya, saya tanya dulu. La ilaha illallahu. Kenapa di situ Allahu pada situ? Allaha gitu kan. Illallaha gitu. Saya tanya balik. Mau milih illallaha yang tepat atau illahu? Ayo. Illallahu. Jadi dhammah pilihannya, betul? Iya. Kenapa? La ilaha illallahu Muhammadur Rasulullah. Kenapa? Kenapa pilihannya harus dhammah? Karena kalimat negatif, Ustaz, ada la-nya. Iya, ada la-nya. Ada la-nya situ kan. Ada la-nya. Jadi dia negatif manfi gitu ya. Manfi iya. Ya. Terus apalagi kan harus dua syarat tadi. Il kali mustasna mustasna minhu kalimat tauhid. Ilaha itu jadi mustasna minhu-nya. Benar enggak? Aku juga nah, mikir ya. Gitu, benar apa enggak sih? Nah, itu ya, persoalannya tuh. Kalimat tauhid itu yang perlu kita ini. La ilaha illallahu. Ilah kan banyak, kalau Allah cuma satu. Berarti ilahnya itu mustasna minhu, Allahnya mustasnanya. Huruf ilahnya itu huruf mustasna. Istisna. Istisna ya. Emang ilah itu banyak? Banyak kan ilah-ilah yang lain, Ustaz? Kalau ilah banyak, kalau Allah satu. Masa sih? Ya, buktinya agama lain ilahnya banyak. Sekarang pendekatan bahasa. Ilah itu ilahnya itu jamak ya, Pak? Jamak ya, Pak? Ilaha. Justru saya tanya, ilah kalian akan mengatakan dia mufrad atau jamak? Mufrad. Mufrad ya. Mufrad. Mufrad atau jamak? Mufrad ilah. Mufrad. Kalau mufrad dia kalau dia mufrad jamaknya apa? Berarti jamak dong, Pak. Allah. Banyak kali. Oh. Ya Tuhan. Rain Allah. Berarti mufrad. Yeah. Kalau dia mufrad, jamaknya apa? Saya tanya. Nggak tahu. Pakai ilahun ya, Pak? Mufradnya ilahun. Ilahi. Mufrad ilah. Kalau mufrad adalah ilah, jamaknya apa? Ilah itu huruf, Ustaz. Nggak ada mufrad, nggak ada jamak. Masa sih? Iya. Ilah kan isim. Ilah itu huruf atau isim? Kalau huruf, huruf apa? Isim. Ya, isim. Ujar. Bukan huruf. Huruf isim. Ilah itu jamak. Ilah itu jamak. Jamak. Yang tidak ada bentuk mufradnya. Oh gitu.
Ini para ulama menengah tiga berbeda pendapat nih. Masya Allah. Doakan kami, Pak. Umur para ulama gimana? Jadi ulama. Lihat tayangan ini. Tayangan ini terbaca, Kak. Baca, Pak. Terbaca apa tidak? Baca. Terbaca. Ilah itu, dengarkan ya. Ilah itu bentuk mufrad. Jamaknya adalah alihatun. Alihah. Ya. Alihatun. Jadi, ini bentuk jamaknya ini. Saya tulis. Alihatun. Mana tulisannya, Pak Ustaz? Besar. Alihatun. Kabar. Emang enggak kebaca di situ? Enggak, Oh, enggak. Ya, karena belum saya tulis. Emang belum ditulis. Iya. Aja deh. Makanya enggak bisa baca. Emang belum saya tulis. Oh, alihatun. Ini bentuk jamak. A-nya dibaca panjang. Mapobirnya dia. Alihatun. Alihatun. Dalam Al-Qur'an ada kalimat atattakhidhu asnaman aliha. Atattakhidhu asnaman aliha. Ketika Ibrahim berkata kepada ayahnya, wa idz qala Ibrahimu li abihi atattakhidhu asnaman aliha. Ada kalimat, ada ayat yang lain yang lebih tepat lagi. Saya redaksi tadi mungkin ada yang salah. Ada kalimat dalam Al-Qur'an, "Lau kana fihi ma alihatun illallah lafasadata." Seandainya di langit dan di bumi ini ada tuhan-tuhan yang lain selain Allah. Banyak tuhan selain Allah. Saya kedua-duanya yaitu langit dan bumi ini sudah binasa, sudah hancur. Maka tidak boleh ada Tuhan selain Allah. Tidak boleh terjadi banyak Tuhan. Karena bumi dan langit ini bakal binasa seandainya banyak Tuhan di situ. Tidak boleh terjadi. Tidak usah terlalu luas langit dan bumi. Lihat ke diri masing-masing. Saya tanya. Sedikit kita uraikan alihah ya. Sebelum kita membahas pertanyaan dirga tentang la ilaha illallah ini. Supaya punya wawasan sedikit. Kita kembali ke diri kita dulu. Ada berapa hati di dalam diri setiap orang? Satu. Satu? Atau dua atau satu. Sepuluh? Satu. Satu. Tahu sebab? Kenapa di dalam diri setiap orang, Allah hanya menciptakan satu hati saja? Ada ayat yang berbunyi dalam surah Az-Zumar, ma ja'alallahu li rajulin min qalbaini fi jawfi. Allah tidak menjadikan dua hati sekaligus dalam rongga setiap orang. Karena kalau ada dua hati dalam rongga yang sama dalam diri setiap orang, manusianya akan rusak. Binasa, hancur dia. Sulit sekali menentukan arah tindakan, arah hidup, dan sebagainya. Coba gambarkanlah, kalau seseorang, anggaplah seseorang mempunyai dua hati ya, pada rongganya yang sama.
satu hatinya membenci, satu hati yang lainnya senang. Ya. Jadi terhadap satu objek dia benci, dia senang. Susah diterima semacam itu, enggak bisa. Manusianya akhirnya enggak bisa mengambil keputusan. Apa yang harus sikapnya, karena dalam rongganya ada dua hati sekaligus. Maha benar Allah dengan firman-Nya, "Ma ja'alallahu lirajulin min qalbaini fi jawfihi." Dan maha suci Allah, maha kuasa Allah menciptakan cukup satu hati dalam setiap rongga hamba atau makhluk yang diciptakannya, agar supaya tercipta harmoni hidup. Jadi dia tidak terombang-ambing. Ini udah pemerintahan diri loh ya. Setiap kita, anggaplah ini pemerintahan. Diri kita masing-masing adalah pemerintahan. Penguasanya cukup satu, hatinya. Dan hatinya harus satu, nggak boleh dua. Takut jatuh juru lain hati. Juru bicaranya cukup satu, yaitu lidah. Maka lidah dalam rongga mulut tidak boleh ada dua, harus satu. Karena dia lah yang akan menyuarakan suara hatinya, dan hatinya satu. Nah, cuma karena lidah itu tidak bertulang, yang muncul adalah ketidakharmonisan antara lidah dengan hati. Itulah kemunafikan. Maka yang sering berbohong lidah, hati enggak. Ya benar. Hati orang tidak pernah bisa berbohong. Manusia tidak bisa mengingkari nuraninya. Yang bisa berbohong itu lidahnya. Hatinya mengatakan A, lidahnya mengatakan B. Kecuali orang yang benar-benar dalam bimbingan Allah, maka suara hatinya A, lidahnya pun akan mengatakan A. Karena dia adalah juru bicara dari hatinya. Juru bicara dari pemerintahan yang hak dalam dirinya, dalam rongganya. Kalau anggota, namanya, ini pimpinan loh ya, hati itu pimpinan dalam diri manusia, dalam pemerintahan diri manusia. Kalau anggotanya boleh dua, boleh tiga, boleh sepuluh, nggak ada masalah. Karena dia bukan penentu kebijakan. Coba lihat, mata manusia harus dua. Nggak berbenturan kok, malah harmoni yang ditimbulkannya. Justru kalau matanya satu, repot dia. Hilang keseimbangan. Harus dua. Telinganya harus dua. Dan diizinkan oleh pencipta, dua. Asal hatinya tetap satu. Gitu. Ini pemerintahan diri manusia loh. Harus diperintah oleh satu raja, dialah hati. Apalagi suatu negeri. Harus satu. Itu presiden. Iya, nggak boleh presidennya dua. Repotnya, kalau presiden sudah disetir oleh yang lain. Nah, hati ini namanya disetir oleh yang lain jadi repot. Itu dia hati galau disetir ya, Pak? Tidak sesuai dengan apa yang sebenarnya. Lalu siapa? Hasilnya kerusakan juga. Iya, masa presiden disetir oleh yang lain? Dia punya otoritas, punya power, masih disetir juga di bawah ketiak yang lain. Ini ketiak wangi. Kalau ketiaknya busuk, ketiaknya bau. Ini busuk, coba. Lebih repot. Nah, kalau suatu negeri harus dipimpin oleh satu, cukup satu kepala negara, apalagi semesta raya, langit, bumi, dan seisinya. Harus dicipta, dikuasai oleh satu Tuhan. Dialah Allah dalam Islam.
Tidak boleh ada dua Tuhan atau banyak Tuhan. Nah, banyak Tuhan itu bahasa Arabnya alihah. Alihatun. Alihatun. Ini surat berapa tadi, Ustaz? Yang mana? Yang barusan. Az-Zumar. Ayat berapa? Az-Zumar. Cari sendiri ayatnya. Iya, ntar dicari deh, Pak Ustaz. Iya, kan sudah ketahuan. Az-Zumar, ntar kan ketahuan. Ya, gampang ada Google. Cari. Minta sama Mak Lampir Google. Berarti harusnya hati kita itu nggak boleh galau ya, Pak Ustaz? Harus diobati. Tahu cara mengobatinya supaya tidak galau. Kalian mesti tahu loh ya, hati itu bukan liver. Hati itu cara anatomis fisik manusia. Jantung. Dia adalah jantung. Jantung. Jantung, Pak. Jadi bukan liver. Secara fisik dia adalah jantung. Kalau jantung kita secara fisik atau anatomis sakit, kita datang ke dokter jantung. Tapi ketika sampai di hadapan dokter jantung, orang yang si pasien tidak bisa mengatakan, dokter, saya ini terserang penyakit galau, tolong obati. Dokter nggak bisa memberikan jawaban dokter jantung karena yang sakit di situ bukan fisik tapi non fisik. Untuk non fisik itu bukan juga psikiater atau psikolog, dia hanya jalan mengarahkan saja. Jalan yang paling tepat adalah zikir kepada Allah. Abi dikrilahi tatmainul qulub. Nah, itu tahu ayatnya. Dan itu tertera dalam surah Ibrahim. Ala bidzikrillahi tatmainul qulub. Ar-Ra'd. Dalam surah Ar-Ra'd. Dalam surah Ar-Ra'd. Alladzina amanu wa tatmainnu qulubuhum bidzikrillah ala bidzikrillahi. Ketahuilah, kata Allah, hanya dengan mengingat Allah, tatmainnul qulub, hati itu akan tenang, lenyap kalauannya, karena non fisik. Nah, kalau begitu, menyambung yang tadi ditanyakan, agar supaya hati ini tidak galau, obat satu-satunya adalah zikir. Atau dengan kata lain, jadikan hati itu sebagai istana bagi Allah. Ya, jangan istana bagi yang lain. Sekali orang menjadikan dunia sebagai tumpuan, lalu menempatkannya di hati, sehingga hati berubah menjadi istana bagi dunia, tunggu kekacauan dalam hidupnya. Bangun pagi, belum sempat dia berwudu, belum juga sholat subuh, berpikirnya bagaimana cara mencari uang hari ini. Nggak ada tempatan batinnya kepada Allah yang menciptakan segala kehidupan, termasuk uang yang dikhawatirkan nggak didapat itu. Jadi jauh sekali cara hidup yang tepat untuk orang semacam itu. Mestinya dunia itu bukan di hati. Dunia itu di tangan. Dalam genggam tangan. Hati kita tetap pada Allah. Iya, jadi sudah tepat. Lagunya. Sudah tepat sekali ada kalimat yang menyebutkan, kejarlah oleh kalian dunia ini, pasti kalian tidak akan mendapatkannya. Kalaupun kalian mendapatkan dunia yang kalian kejar, pasti tidak akan banyak. Kalaupun banyak, pasti tidak akan puas. Iya.
walaupun puas pasti tidak akan kekal selamanya. Wah, itu dia tuh kata-kata itu tuh. Tapi sekali kalian mengejar akhirat, kalian akan mendapatkannya sekaligus banyak, sekaligus memuaskan dan kekal abadi selamanya, tidak ada hentinya. Masya Allah. Insya Allah. Insya Allah. Keren Ustaz, ya Allah. Subhanallah. Cara akhirat bukan dunia ya Ustaz. Iya, lagi pula kita habis, diciptakan, habis. Kita diciptakan itu bukan untuk dunia. Dunia diciptakan untuk kita, tapi kita bukan untuk dunia. Dunia ini memang milik kita, peruntukannya buat kita. Terus kita apakah untuk dunia? Bukan, kita untuk akhirat. Dunia yang kita lintasi ini sifatnya sementara. Enggak ada yang kekal. Semua akan berkesudahan. Apa dan siapapun dia. Kecantikan akan berakhir. Ganteng berakhir. Kekuatan tenaga dan pikiran akan berakhir. Kuatnya sorot mata berakhir. Kuatnya pendengaran akan berakhir. Kencangnya kulitnya akan berakhir. Panjangnya umurnya, sepanjang-panjangnya sekalipun, akan berakhir. Yang kaya pulang. Yang miskin pulang. Yang punya jabatan hebat tertinggi sekalipun pulang. Kurang apa Soeharto 32 tahun menjabat di negeri ini? Kemana? Pulang kan? Pulang. Pulang. Kemana Fir'aun yang selama ini ngaku dirinya Tuhan? Pulang juga. Betul. Udahlah. Jangan jadikan dunia ini sebagai tumpuan. Kalau kita menjadikan dunia tumpuan, maka nilai hidup kita sama persis dengan yang keluar dari perut kita. Astagfirullahaladzim. Lewat jalur bawah. Allahu Akbar. Busuk. Busuk dan enggak bernilai. Maka nilai kehidupan itu bukan karena anaknya banyak. Bukan. Anaknya kucing juga banyak anak. Bukan itu. Kalau sekedar hidup, kambing juga hidup. Enggak beda nanti hidupnya sama dengan embe. Nilai hidup seseorang itu adalah dalam kebaikan yang disebarkannya. Pandai menanam jasa. Pandai menanam jasa. Dan tidak minta jasa. Iya. Menjadi orang terhormat, tapi tidak gila hormat. Iya. Menjadi orang yang terpuji, tapi tidak gila pujian. Iya. Umur kita singkat. Umur umatku, kata Rasul, 60-70 tahun saja. Dan hanya sedikit yang melampaui itu. Oke, kita stop sampai di situ. Kita beralih ke la ilaha illallah. Nah iya, Pak. Belum kelar. La ilaha illallah. Nah, Tuhan. Begini. Ilaha dalam contoh ini, kedudukannya adalah sebagai isim untuk la. Oh, isim. Iya. Dan dia harus mansub. Maka la ilaha. Coba lihat contoh-contoh yang lain. La haula wa la quwata. La ikroha fid din. La ilaha illallah. La raiba fihi. Hudan lil muttaqin. Allahumma la mani'a lima a'taita. Wa la mu'tia lima mana'ata. Wa la radda lima qadaita. Wa la yanfa'udhal jaddi minkal jaddu. Karena kedudukan ilah dan lain-lain seperti contoh tadi yang kita sebut, kedudukannya adalah isim dari la. Maka dia kita lihat mansub. Karena ilah ini isim, dia perlu khobar. Khobarnya tidak disebut. Khobarnya mesti marfu. Allah.
Jadi antara ilah dengan illah, saya ulang, antara ilaha dengan illah dalam contoh ini, ada kata yang dihilangkan, yaitu khobar dari la. Khobarnya ini marfu. Karena yang hilang adalah khobar, dan khobar yang hilang itu marfu, dialah sebenarnya yang menjadi al-mustasna minhu yang hilang. Maka kata Allah harus marfu karena dia sekarang yang menjadi khobar. Sehingga kalimat ini harus dibaca la ilaha illallahu. Enggak boleh la ilaha illallah. Kalaupun kalau ada yang membacanya la ilaha illallah, mungkin karena alasan yang berbeda. Tapi kalau saya melihatnya seperti itu, la ilaha illallahu. Apa khobar yang tersembunyi? Khobar yang tersembunyi yang marfu itu kalau dimunculkan maujudun atau haqqun. La ilaha haqqun illallahu. La ilaha maujudun illa Allahu. Maujud, maujudun. Artinya ada. Maka kalimat tauhid, ini kalimat tauhid ya. Ini tidak boleh ditukar. Enggak boleh kita bilang la robba illallah. La ilaha illallah. Dalam kalimat tauhid. Seseorang belum sah Islamnya ketika dia baru bertauhid la robba illallah. Jadi kalau ada non-muslim, lalu dia menerima Islam, tapi tauhid, kalimat tauhid yang diucapkannya, la robba illallah. Ashadu an la robba illallah. Wa ashadu anna muhammadar rasulullah. Dia belum sah Islamnya. Masih kafir. Karena kalau cuma rob, orang-orang musyrik zaman Rasulullah, orang-orang jahiliyah, sebelum Islam dan setelah masuknya agama Islam, setelah Rasulullah diutus, mereka semuanya mengakui Allah sebagai Rabb. Padahal musyrik. Padahal kafir. Dari mana kita tahu? Al-Quran yang menceritakan ini. وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَيَقُولُنَّ اللَّهِ. Kalau kalian tanya mereka, orang-orang musyrik itu, siapa Tuhan yang menciptakan seluruh langit dan bumi ini? Pasti mereka akan mengatakan Allah. Jadi Rabb-nya masih Allah. Cuma kan mereka enggak mau menyembah hanya Allah. Yang dituntut oleh Islam, oleh iman dalam Islam adalah satu-satunya zat yang disembah hanya Allah. Enggak boleh yang lain. Dengan mengatakan, aku bersaksi bahwa hanya Allah zat satu-satunya, lain tidak, yang hak, yang pantas untuk disembah, nah itu baru dia berucap la ilaha illallah namanya. Itu. Itu jawabannya, Dirga. Oh begitu ya, jadi kata ilah itu memang yang dihilangkan dari kata la itu marfu, maka Allah itu khobar harus dimarfukan, begitu ya Pak ya? Iya, betul. Itu. Ustaz. Ya. Di sini tadi kalau kita melihat dari contoh semula atul labu ya. Kemudian ilah Muhammad, Muhammad bagian dari atul lab. Ya. Kalau di sini kenapa dia tidak jamak gitu, Ustaz, tapi pakai ilahun. Nah, itu aja. Apakah memang tidak berlaku pada masa seperti ini gitu, kalimat seperti ini? Karena yang menjadi mustasna bukan ilahnya.
Mustatsna minhu, maaf. Yang menjadi mustatsna minhu dalam contoh ini bukan ilah. Tapi maujud yang ada di balik yang tidak disebutkan itu. Jadi pengecualiannya bukan mustatsna minhu-nya bukan ilah. Tapi maujudun yaitu khobarnya itu. Dan yang dituntut di sini oleh karena kalam ini adalah kalam naqis. Ini kalam naqis ini. Bukan kalam tam. Karena mustatsna minhu-nya tidak disebutkan. Maka yang dituntut adalah bukan masalah dia perlu menjadi bagian dari Allah. Allah merupakan bagian dari itu. Bukan. Tapi ini justru lebih mengena Allah adalah maujud. Allah itu ada. Allah itu ada. Bukan Allah bagian dari ilah. Bukan. Allah itu ada. Dan ada tidak perlu ada pembagian. Kalaupun dibagi, masih bisa. Karena hal-hal yang sifatnya abstrak seperti itu, ada secara otomatis bisa dibagi. Perkataan, umpamanya. Perkataan kan abstrak ya. Ada perkataan baik, ada perkataan buruk, ada perkataan kasar, ada perkataan halus. Bisa aja. Walaupun kita nggak jamakkan perkataan-perkataan. Nggak usah. Dengan mengatakan perkataan. Dengan abstrak kehadiran perkataan itu sudah bisa dibagi. Begitu juga ada. Ada nggak perlu dijamakkan lagi. Yang konkret itu yang perlu dijamakkan. Atau paling tidak yang bisa dibagi. Gitu loh Pak. Seperti rumah tadi itu. Umpamanya. Saya mengambil rumah, umpamanya. Saya melihat rumah, rumah itu bagus, kecuali pintunya. Nah, semacam ini perlu ada pembagian, masih bisa. Pintunya merupakan bagian dari rumah. Tapi kalau Allah ada, itu nggak perlu ada pembagian-pembagian lagi, nggak diperlukan. Karena sifatnya kata ada itu adalah kata yang abstrak. Kalau kata abstrak itu dengan sendirinya segala hal bisa tercakup di dalamnya. Begitu Pak Sidik? Ya, terima kasih Pak. Iya. Zuhur Pak, sudah zuhur. Masa sih? Iya nih di sini azan tuh. Di tempat saya masih asar nih. Cepat lagi kayaknya. Maaf ya. Suara ibu nggak jelas. Oke, okay. Kita batasi kalau begitu sampai di sini saja. 2 menit yang akan datang ini sudah azan, insya Allah kita cukupkan. Dan insya Allah semua sehat. Amin. Dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah. Amin. Iya, dan kita masih bisa ketemu lagi pada pertemuan berikutnya, insya Allah di hari Rabu. Tolong fotonya dikirim ke saya ya. Baik Dirga. Pak. Baik Pak. Dirga. Sudah difoto belum nih? Belum Pak. Nih foto dulu nih. Buka kamera dulu. Priska lagi di perjalanan ya, betulan. Pak Alvarosi, buka dulu kameranya, Pak. Oh, nggak ada deh. Baiklah, kalau begitu. 1, 2, 3. Kayak bebas, say cheese. Kayak bebas. Baik. Oke. Okay. Terima kasih. Jazakumullah khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz. Syukran ya Syekh. Syukran. Syukran Ustaz. Assalamualaikum.